Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membuat kostum adat Maluku ya, dari plastik kresek. Bahan yang kita butuhkan, plastik kresek 2 lembar, kertas metalik 1 lembar, double tape, dan gunting. Untuk semua bahan ini sekitar habis 5.000-an ya. Soalnya ini ukuran sedang untuk anak SMP. Mungkin kalau untuk anak SD kalian hanya menggunakan satu buah plastik juga bisa. Setelah kita buang bagian bawah dan atasnya, terus siapkan pola ukuran. Saya menggunakan baju si anak yang akan kita buat. Jadi bajunya kita lipat, ini untuk bagian depannya. Kali ini tidak memakai lengan ya, ini hanya sebagai rompi. Karena untuk memakai lengan panjang biasanya itu gerah dan panas, jadi si anak tidak mau, hanya sebagai rompi saja. Ini satu buah plastiknya bagi saya jadi bagian depan, dan satu plastik lagi jadi bagian belakang. Sekarang waktunya menempel bagian depan dan belakang ya. Saya menggunakan double tip saja. Kalian bisa menggunakan staples ataupun lakban lainnya ya, tapi lebih rapi menggunakan double tip seperti ini. Ini bagian atasnya kita pasang double tip, lalu kita tempel dengan bagian belakang. Perhatikan cara menempelkannya. Ini bagian luar atas, kita kasih double tip, lalu kita gabung dengan bagian belakang. Ini nanti nggak usah kita balik lagi ya, soalnya ini sudah sebagian atas yang kita pasang double tipnya. Sekarang kita pasang lagi bagian sampingnya, sama menggunakan double tip. Karena plastiknya double, maka kita menggunakan double tip untuk merekatkannya ya, bagian depannya itu. Jadi rompi ini bahannya double ya, plastiknya ya. Jadi satu lembar jadi bagian belakang, satu lembar bagian depan. Perhatikan cara menempelkannya lagi. Kalau kalian gak mau double, berarti pola ini bisa menjadi dua buah rompi itu, ya. Setelah selesai, kita tempel bagian bahu atas ya. Bahu atas kita juga tempel menggunakan double tip. Bahu atas depan dan belakang kita tempel. Setelah itu jadinya seperti ini. Lihat polanya. Ini bagian tengahnya ada jarak ya, sekitar 6 atau 8 cm. Setelah itu kita pakai aksesoris menggunakan kertas metalik. Ini sekitar 1 cm ya. Ini double tip tadi kita rekatkan ke kertas metalik, lalu kita potong. Jadi besarnya ini sebesar double tip. Jadi depan kiri dan depan kanan itu ada jaraknya 6 atau 8 cm ya, bagian depannya ya. Setelah itu kita pasang lagi. Saya memakai 2 buah kertas metalik bagian depannya, aksesorisnya. Kalau ini saya menggunakan lagi setengah senti ya ukurannya ya. Jadi 1 senti itu kita potong menjadi 2 bagian lagi. Ini biar lebih cantik kita pakai aksesoris seperti ini. Untuk jaraknya sekitar 6 cm atau sekitar sepanjang itu nanti kita bagi 6 bagian atau 5 bagian ya, sama panjangnya. Ini kita pasang sampai atas, tapi ada jaraknya. Ini hanya memakai setengah senti saja. Tadi bagian bawahnya juga saya pasang kertas metalik ya, melingkar sampai depan ke belakang. Sekarang cara membuat aksesoris bunganya ya. Ini ukuran 2 cm x 2 cm. Perhatikan cara membuatnya, kita lipat-lipat seperti ini. Terus kita gunting seperti bunga. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini.
kita buat sesuai dengan kotak yang ada di depannya. Ini saya buat 12 bagian. Cara menempelkannya saya menggunakan double tip lagi ya teman-teman. Kalau kalian punya kertas metalik warna lain bisa juga, tidak harus kertas warna emas ya. Tapi untuk memangkas pengeluaran kita pakai yang adanya aja ya. Setelah itu kita pasang bagian lengannya ini, bagian kerung lengan ini kita pasang sama seperti tadi aksesorisnya, pakai kertas metalik lagi. Untuk rompi ini biasanya untuk kerung lengannya itu agak lebar ya, biar mudah cara masuknya. Ini ukurannya sama sebesar double tip. Kita buat melingkar sampai belakang. Sebenarnya untuk adat Maluku itu menggunakan lengan panjang. Ini dia udah jadi rompi adat Malukunya dari plastik kresek. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like dan share.